Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Profesi Planter TV, sahabat Insulator. Channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian. Baik, sahabat tani, sahabat planter, sebelum kita lakukan pemaparannya, sahabat tani planter, nggak ada salahnya, sahabat tani planter, subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan, sahabat tani planter. Oke, sahabat tani planter, kita hari ini berada di areal TBM ya, yang mana kurang lebih berumur kurang lebih 1 bulan, sahabat tani planter. Nah, pada masa-masa TBM, sahabat tani planter, kita tahu di pemaparan-pemaparan sebelumnya pernah kita juga membahas masa-masa TBM. Masa TBM adalah masa di mana masa vegetatif, masa yang dibutuhkan dalam jumlah banyak tentunya untuk unsur nitrogennya. Nah, kandungan yang terdapat unsur nitrogen adalah kandungan urea, sahabat tani planter, urea ZA dan lain-lain. Nah, kadangkala sahabat tani planter, Pak, bagaimana kalau seumpama kita memakai pupuk NPK? Ya, pupuk NPK. Apa sih NPK yang kita butuhkan? Pupuk NPK apa yang bisa kita butuhkan? Sahabat tani planter, di dalam kita melakukan pemupukan, kita harus kita kenali dulu bagaimana areal dan kondisi tanaman kita, sahabat tani planter. Ketika tanaman kita standar arealnya, ketika tanaman kita sudah perfanya sudah bagus. Nah, ini bisa kita lakukan pemberian pupuk urea. Tetapi ketika kita berada di areal-areal yang aneh-aneh, artinya aneh-aneh adalah areal berbukit, areal kemudian berpasir, areal berbatu. Nah, areal-areal ini kita tidak bisa memberikan sekali hanya saja pupuk urea saja. Tetapi harus kita berikan pupuk-pupuk yang lainnya, seperti hanya pupuk NPK. Kenapa kita perlukan pupuk NPK, sahabat sembilan? Karena kebutuhan masa TBM itu adalah masa di mana masa vegetatif adalah masa pertumbuhan. Ketika kita melakukan pemberian pupuk NPK itu adalah untuk menutupi kekurangan daripada nitrogen, fosfor dan kaliumnya. Kita tahu sahabat tani planter, ketika kita berada di area berbukit pasti unsur hara yang ada di dalam tanah itu masih kurang, sahabat tani planter. Maka harus kita berikan juga kandungan pupuk lainnya, unsur hara yang lainnya supaya kebutuhannya sesuai, sahabat tani planter. Nah, sepertinya di areal kayak seperti ini, sahabat tani planter. Ini adalah area berbukit tapi di sana rata. Tentunya kita pemberian pupuk bukit di sini sama yang di bawah sana sudah berbeda. Maka sebagai seorang awam, sebagai planter, sebagai petani yang masih istilahnya pemula, untuk mengurangi resiko sebaiknya kita memakai pupuk NPK. Pupuk NPK apa yang kita pakai? Pupuk NPK yang kita pakai supaya tujuannya supaya standar bisa dapat adalah pupuk NPK yang kandungan NPK-nya sama, yaitu pupuk NPK 15 15 15 ataupun pupuk kandungannya unsur 16 16 16. Kandungan tersebut adalah kandungan yang sama persentasinya. Maka kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman bisa disamakan seperti itu. Nah, berapa dosis yang kita berikan ketika kita melakukan memakai pupuk NPK? Ketika kita melakukan pemakaian pupuk NPK hampir sama dengan pupuk urea. Bedanya sahabat tani planter, pemberiannya itu lebih banyak daripada urea. Kenapa pupuk urea diberikan dalam jumlah sedikit? Berbeda dengan NPK, karena pupuk urea adalah pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen adalah penyerapannya lebih cepat dibanding pupuk-pupuk yang lainnya seperti NPK. Dan reaksi terhadap tanamannya pun lebih cepat urea. Oke, sahabat tani planter. Hari ini jadi kita sekarang mulai kita berapa dosisnya kita butuhkan untuk kita melakukan pemberian NPK terhadap masa TBM. Masa TBM bisa kita berikan pada umur 2 bulan itu sama dengan pupuk urea, yaitu 500 gram per pokok. Ya. Kemudian pada masa umur 5 bulan baru kita menaikkan, yaitu 750 gram per pokok. Pada masa umur 8 bulan kita berikan mulai 1 kilo, sahabat tani planter. Ya, sampai umur 12 bulan. Jadi pemberian yang secara optimal, sahabat tani planter, kita berikan pada masa umur 12 bulan, kemudian umur istilahnya 12 bulan, umur 15 bulan, kemudian umur 18 bulan dan umur umur 2 bulan, umur 5 bulan, kemudian umur 8 bulan. Kemudian umur terakhir umur 12 bulan, sahabat tani planter. Nah, pemberiannya 1 kilo. Setelah umur 12 bulan, sahabat tani planter, kita berikan lagi, ini kita kunci di 1 tahunnya.
Pada dasarnya sahabat tani meter, kebutuhan pupuk tanaman tumas TBM adalah kurang lebih 1 kilo, 1,2 kilo. Ya, 1,2 kilo sampai 1,5 kilo. Ya. Jadi umur setelah umur 12 bulan tadi kan 1 kilo sahabat tani meter. Jadi ketika umur 14 bulan itu kita berikan sudah 1,5 kilo per pokok. Kemudian kita berikan lagi setelah umur 18 bulan lagi kita berikan lagi, yaitu 1,5 kilo lagi. Terakhir adalah umur 24 bulan kita berikan lagi 1,5 kilo lagi per pokok. Seperti itu sahabat tani planter. Jadi rutenya seperti itu. Tapi ingat sahabat tani planter, ketika kita melakukan pemberian pupuk NPK itu adalah ketika areal kita tidak mendukung. Areal berpasir kah, areal berbukit ataupun areal berbatu. Tetapi kalau areal kita masih standar tanah mineral, kemudian flat, lebih bagus kita pakai pupuk urea. Ya, supaya kebutuhan lebih maksimal. Ya, oke sahabat tani planter, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat dan bisa dipraktikkan ke lapangan. Salam Planter Indonesia.